di Honda dan Mogot, Jakarta Barat. Ini mobilnya Rizky Bilar, akan mau gue beli. Dan gue akan nyariin mobilnya dia juga nih, Honda CR-V Prestige Turbo tahun 2017. Kalau yang dia punya ini Honda Prestige tahun 2015. Gue akan cari yang di tahun 2017 buat dia. Sekarang kita lagi mau general check up. Jadi apapun yang gue beli di garasi gue.id untuk teman-teman maupun klien pasti melalui serangkaian proses, salah satunya adalah general check up untuk memastikan bahwa mobil tidak bekas tabrakan atau banjir. Oke, let's go. Kita lihat sekarang prosesnya. Akhirnya ini mobil Bilar yang akan gue beli. Itu sudah dipastikan bebas dari banjir dan bebas dari tabrakan. Sekarang Bilar mau beli mobil Honda Prestige Turbo tahun 2017. Itu mobilnya. Nah, ini lagi proses ya. Check it out. Ya oke, sekarang Bilar mau beli mobil Honda Prestige Turbo 2017. Dan sekarang lagi melalui proses perangkaian rangkaian general check up untuk mengetahui apakah bekas banjir atau enggak tabrakan. Ya kita lihat ya, itu dia mobilnya. Nah ini mobilnya nih lagi dicek untuk memastikan bahwa mobil yang dibeli tidak bekas tabrakan dan banjir. Tanya dulu deh mekaniknya, pandangannya tentang mobil barunya dealer kayak apa? Ya. Pak, boleh ngobrol sebentar pak? Jadi mobil setelah di general check up gimana? Ada bekas tabrakan atau banjir nggak? Kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah, depan belakang. Depan belakang oke ya. Sesuai dengan kilometernya. Sesuai dengan kilometernya ya. Mobil begitu banyak jalan. Oh, oke. Okay. Jadi setelah datang ke sini di Honda ya, juga nanti sudah di yang rekornya, nanti yang rekornya itu rukunya di mana? Oke. Kita pertama kali kesini. Baik ya. Mungkin kalau dia ngikutin, servis terakhirnya itu di kilometer 20. Oke, siap ya. Oke. Lagi pak ya? Itu servisnya ada. Ada. Oke, jadi udah ngobrol sama mekaniknya dan dia bilang bahwa mobil ini memang masih terawat, masih sesuai dengan kilometernya, juga yang pasti bebas banjir dan bebas tabrakan. Ya udah selesai tadi akhirnya urusan di Honda Daan Mogot untuk ngecek mobilnya kondisinya apakah bekas tabrakan, apakah bekas banjir tapi sudah dipastikan oleh mekanik 100% bahwa mobil yang akan dipilih Bilar ini lebih baik, jadi kualitasnya bagus dan pastinya tidak bekas banjir dan tidak bekas tabrakan. Dan sekarang gue OTW menuju Bintaro, rumahnya Bilar, untuk delivery langsung mobilnya. Mudah-mudahan dia bakal suka ya dengan pelayanan gue ini. Buat teman-teman yang mau cari mobil second baik dengan kualitas baik dan harga yang baik, bisa langsung follow di @garasigrid.id. Di sana juga akan ada banyak informasi harga-harga mobil dengan jenis-jenis mobil second dan harga yang reasonable. Bisa langsung search dan follow. Thank you. Mudah-mudahan Bilar suka dah. Oke okay guys, sekarang gue ada di rumahnya Rizky Bilar nih. Wih, baru punya mobil baru. Keren. Beli sama Chris. Bro, kalau gue boleh tahu kan lu pertama belinya mobil Honda CR-V yang Prestige 2015. Iya. Kenapa lu ganti ke yang 2017, bro? Pertama, muatan yang lebih gede. Muatan lebih gede? Iya. Terus? Satu lagi, ya lebih baru. Lebih baru ya? Iya, lebih kencang juga. Lebih kencang ya? Kenapa kenapa lu pilih Honda CR-V Prestige 2017? Tadi gua yang tadi gua lagi Fortuner. Pertama Fortuner. Fortuner, Pajero atau Pajero atau iya, CR-V. CR-V Prestige. Iya. Tapi setelah gua tiba-tiba dengan kondisi gua butuh yang mobilitas. Mobilitas ya, efisien waktu. Oke. Okay. Cepat, gesit. Bisa nyelip-nyelip, bisa nyelip-nyelip ya. Tapi bisa bawa warga juga. Oh, iya. Bisa buat untuk mobil yang disupirin. Oh iya, siap-siap. Akhirnya gue milih, yaudah CRV aja deh gitu. Kalau Pajero kan memang untuk kita bawa keren-keren. Jadi Jeep, semi Jeep. Ya, gue. Ini juga semi Jeep sebenarnya. Semi Jeep, iya. Nanggung sih SUV, sih. Antara SUV dan Jeep ya. Iya, kalau Pajero mungkin memang lebih besar. Tapi untuk nyelip-nyelipnya kurang. Nyelip, iya gitu. Makanya gue, dan gue emang dari dulu senang CRV. Oh CRV ya, senang CRV. Dari awal ya.
Ya kita terus sebenarnya sebelum gua punya mobil, mobil pertama yang pengen gua punya itu sebenarnya Shelby, Bro. Shelby, Bro, ya. Sebelum punya BMW itu? Sebelum punya BMW. Tapi udah pengennya Prestige. Sebelumnya saat itu Shelby yang dari gua dulu 2011 pengennya. 2011. Iya. Wih, lama 2011 pas gua Shelby berfoto. Pengen gua beli Shelby ntar gitu. Siap, siap. Taunya beli BMW dulu. BMW ya. Yuk kita lihat ntar ya. Nah, kita lihat ya. Yuk, let's go. Kita lihat yuk. Nah, jadi itu mobil Bilar yang lama nih. Ya, yang lama. Nah, sekarang Bilar pakai yang Prestige 2017. Mobil baru dan supir lama. Perkenalkan, Ngatiem. Ngatiem. Ini nama mobilnya apa? Lu kasih nama? Ngatiem. Iya dong. Ngatiem nih ya. Kan hitam. Oh, hitam. Terserah. Enggak, tadi lu bilang Saritem. Jangan. Itu ada di Bandung. Oh, ada di Bandung. Nanti kontroversi. Jadi kalau perbedaannya kalau di Honda di tahun-tahun baru yang udah terbaru tuh ada Honda 2.0 tuh 2000cc. Ada yang Honda Civic Turbo, it's ada juga yang Prestige Turbo. Bedanya tuh di ini, sunroof. Bedanya di sunroof, kalau di Turbo dia nggak ada sunroof. Yang Honda yang 2000cc juga nggak ada sunroof. Kalau ini walaupun 1500cc tapi lebih lembut karena turbonya. Ini berapa langsung? Kalau yang ini 2000 nih. 2000. Kenapa sih sih? Karena ini turbo, itu nggak ada turbo. Oh, nah, ini 4 silinder. Oh, iya. Kalian ya, dalamnya ya, guys. Siap. Wih, ibu. Ada maminya ya? Iya. Iya, ada maminya Bilar tuh. Halo, tante. Ini juga mami gue. Keren. Ya. Mami tiri gue rasa. Mami tiri. Gimana, Bro? Oke. Ya. Ya, enggak ada komplain ya? Enggak boleh jalan. Aman ya? Ada mau jalan? Mau beli telur guys. Ya kan lama. Siap. Kan biar ini Haris panas, Bang. Biar Haris panas ya. Dealer pengen beli apa? Mobil baru. Enggak apa-apalah. Ya, enggak apa-apalah. Kan gua walaupun siap kita pengen lebih mahal daripada Haris. Gua gitu terus kan. Biar si Arfi yang perlu lebih mahal daripada Haris. Biar si Arfi tadi yang. Biar si Arfi tadi lebih mahal daripada Apan Haris. Tapi kan gua siap. Soalnya itu anak gak boleh kalah dari gua. Biar gimana ya, dadah my baby. I go home. I know. Oke, kalau gitu thank you guys, sampai ketemu lagi. Thank you Pak Chris. Thank you ya, thank you brother ya. Oke guys, sekian untuk vlog hari ini. Udah lumayan malam, jadi gue udah bawa mobil Bilar yang lama nih buat gue jual kembali. Dan Bilar juga udah dapetin mobil barunya, udah CR-V Prestige Turbo tahun 2017. Mudah-mudahan dia bakal suka sama mobilnya, karena kita juga udah make sure bahwa mobilnya bebas dari kecelakaan dan bebas dari banjir. Tadi juga kita ngeliat tuh tadi si Bilar ternyata ada BMW ya, satu lagi, keren banget tuh. Ada footage-nya nanti akan gue kasih ke lu. Kalau gitu sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe, comment, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Thank you, sampai ketemu lagi, dadah.